tukun daripada pokok berembang. Lubuk rezeki nelayan sungai. Tempat berkumpul udang galah dan ikan siakap. Oh, happy lagi. Aduh. Siakap putih. Menjadi hidangan enak dan menyelerakan. Sungai Kurau di Pagan Serai, Perak. Hashim Ahmad dan Muhammad Fazli Ismail antara individu yang menjadikan Sungai Kurau sebagai tempat menambahkan pendapatan. Walaupun mempunyai pekerjaan lain, tarikan rezeki sungai ini sukar untuk ditolak oleh mereka. Kalau kita buat dalam 2 minggu ikan dah masuk dah. Mana sekali ayah lah, kami ini sekali ayah. Berbeza dengan nelayan sungai di tempat lain, penduduk kampung Nibong Hangus mempunyai teknik tersendiri bagi mendapatkan hasil terbaik dari Sungai Kurau. Okay, macam kita nak buat robot siakap, kita nak tengok laluan ikan. Dia bilang, arus laluan ikan. Ha, tempat tu cantiklah kalau kita nak buat robot. Pokok berembang yang kebanyakannya hidup subur di sepanjang tebing sungai dimanfaatkan mereka untuk menarik pelbagai hidupan di dalamnya, terutamanya siakap liar. Pokok berembang yang telah terpilih akan ditebang bagi dijadikan tukun tempat ikan berkumpul. Sebelum ditebang, ia akan diikat menggunakan kabel keluli bagi mengelakkan hanyut di bawah arus. Pokok berembang mempunyai keistimewaan tersendiri. Manisan bunga pokok berembang menjadikan tarikan kepada kunang-kunang datang pada malam hari. Namun untuk menangkap siakap liar, ia ditumbangkan dan dibiarkan mereput dengan sendirinya. Ada rezeki kita lagi 2 minggu, insyaAllah. Berapa lama lagi? 2 minggu lagi memang cantik. Ada daun dia dah luruh, ranting-ranting kecil dia. Pada pula pokok ni dah masam. Di situ baru anak-anak udang, anak ikan dia main cari makan di situ. Baru siakap ikut main. Kewujudan beberapa tukun berembang yang dibuat Hashim dan Fazli menjadi tumpuan penduduk kampung untuk mencuba nasib mereka di lokasi berkenaan. Sasarannya adalah ikan siakap liar yang banyak membiak di sini. Ini robot tukun, robot siakap lah kami buat. Robot siakap ni, robot ni memang top dan ada gelaran yang special. Nama dia robot Semenet. Kalau kita pancing, kalau kena musim dia ada, lepas kali bilang tak ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, dia dah makan dah. Memang tempat ni memang laluan dia, paling cantik dia, dia buat dia tu. Siakap Sungai Kurau sememangnya terkenal di kalangan kaki pancing di negara ini. Selain kenakan rasanya, cabaran untuk membawa naik ke darat adalah antara penyebab ia menjadi buruan. Siakap ni dia ada macam body dia. Dia kalau mengai siakap, kalau kaki tak lutut tak ketak, orang tu kira macam bohong lah. Dia macam mana pun dia kaki dia ketak lah. Bila ikan makan lah. Ikan makan dia ketak. Sebaik sahaja suria melabuhkan tirainya, kaki pancing akan segera turun ke sungai bagi mendapatkan anak udang galah. Ikan menyala ni, kebiasaan dia selalu waktu senja dengan waktu subuh memang banyak. Waktu tu banyak. Lepas pada tu dia kurang. Ada kurang. Mungkin waktu lah ni udang nak naik. Waktu subuh, udang nak turun. Dia jumpa beras, dia makan. Hashim akan menabur beras yang telah diperam. Bau masam beras menjadi umpan udang galah. Jala kemudiannya ditebarkan di kawasan yang telah ditaburkan beras masam berkenaan. Aktiviti menjala anak udang ini akan berlangsung selama beberapa jam kerana bukan mudah untuk mendapatkan saiz udang yang diperlukan. Okey, jalan nampak. Okey. Ini yang kita nak buat umpan ni. Umpan banjir jakam ni. Kita buat umpan banjir jakam. Ibarat rezeki terpijak. Walaupun hajat mereka memburu anak udang, tetapi seringkali bila jala dinaikkan, si sepit biru matang pula yang akan tersangkut di dalamnya. Tak ada umpan, dah besar lah. Boleh lah. Kalau saya kat makan pun tak lekat dah kat sekat tu. Okey, boleh lah.
Hashim yang sebelum ini pernah menjadi pemandu jentolak sepenuh masa, kini banyak menghabiskan waktunya dengan memburu siakap liar. Setiap kali sebelum turun ke sungai, Hashim pastikan semua barangan yang diperlukan berada dalam keadaan baik dan mencukupi. Selain peralatan memancing, Hashim juga memastikan anak udang galah yang ditangkap malam sebelumnya masih hidup. Dia kalau hidup anak udang ni, dia ikan siakap lagi nampak pasal dia di dalam ayat mata dia akan jadi merah. Mata dia merah. Kalau dia dah mati lama, dia mata dia tak akan bersinar lah. Dia tak merah lah mata dia. Setiap hari sekitar jam 10 pagi, bunyi denuman enjin bot akan memecah keheningan tebing Sungai Kerian. Pada waktu ini, kaki pancing akan mula turun ke sungai bagi mempertaruhkan untung nasib mereka. Bagi Hashim dan Fazli, biasanya mereka akan meninjau ke beberapa kawasan tukun sebelum membuat keputusan untuk melabuhkan mata kail. Lokasi sesuai diperolehi. Mata kail berumpan anak udang galah hidup akan diturunkan ke dalam sungai. Nasib mereka baik apabila umpan disambar siakap liar tidak lama selepas ia dilabuhkan. Okey, dua galah. Baby lagi. Aduh. Siakap putih. Besar-besar ni tak orang ketak lah kaki. Ya. Dia kalau masuk fak tu, dia ketak. Keadaan air sungai yang jernih pada hari ini membolehkan mereka mendapat rezeki yang agak lumayan. Siakap menyabar kail mereka buat kali ketiga. Tapi dia kena cantik ni. Dia kena kawasan mata ni. Memang susah nak lepas lah. Tapi kalau dia masuk tadi dalam rebah 50-50 jugalah. Putih biji mata kita. Macam mana dia kena biji mata, macam tu lah kita kena juga. Tak boleh buat apa lah. Ya, kalau masuk dalam kebun memang terlepas. Memang terlepas nasib lah. Kadang-kadang dia lepas. Kalau dia lepas, kita boleh fight lagi lah. Selalunya. Dia kalau masuk kebun tak boleh selam? Boleh juga lah kita nak selam. Tapi risiko tinggi je. Selain joran moden, terdapat juga nelayan yang menggunakan kail buluh tradisional untuk memburu siakap di sungai ini. Lepas macam mana? Dia lubang. Dawai ada lubang depan tu. Ni kaedah tradisional sebelum ada gewang dulu. Dia orang banyak pakai buluh ni lah. Hasil tangkapan segera dibawa naik ke darat bagi mengekalkan kesegarannya. Muhammad Zakri Yusof adalah antara nelayan sungai yang menjalankan perniagaan kedai makan. Tahi ini biasanya kebanyakan dalam sungai ini tahi yang biasa kami dapat. Tahi yang sebesar ini. Jenis apa ini? Jenis siakap air payah masih. Siakap ini antara siakap yang terbaik lah kalau kita nak makan. Di kedainya ini, Zakri menawarkan pelbagai masakan berasaskan ikan siakap liar yang diperolehi dari Sungai Kerian. Sungai dia tak? Kata apa? Dia bebas kan duduk dalam sungai dia tak ni. Dia bukan makan pelet lah. Adanya kari, itu boleh masak cabai dan ini tiga rasa. Setiap hari, Zurina Zaini atau Mak Lang akan menyediakan 5 hingga 7 hidangan berasaskan ikan siakap mengikut pilihan pelanggan. Antara hidangan yang mendapat sambutan adalah kari siakap dan siakap goreng belada. Apa yang pasti, kesemua hidangannya ini menggunakan hasil tangkapan sendiri atau penduduk setempat. Selain hidangan keluarga, kedai makan Zakri ini turut menerima tempahan untuk kumpulan yang besar. Kalau dia orang customer saya yang biasa datang sini, sebab siakap tak semestinya boleh dapat selalu. Dia bergantung pada faktor cuaca dan keadaan air yang jernih lah.
dia orang akan order daripada kita dulu. Ha. Enakkan isi tiap cup. Inovasi penduduk kampung menjadikan pohon berembang yang tumbuh meliar di tebing sungai sebagai tukun membolehkan mereka memperolehi rezeki yang lumayan. Hasilnya, kerja memburu siakap liar menjadi lebih mudah dengan adanya lubuk buatan ini.